tadi, tadi saya bilang karena ini kita ini dalam masa pembangunan yang sedang kita lakukan di Kabupaten Kuningan, kita membutuhkan juga sebuah rekan-rekan yang dalam investasinya itu menyediakan bahan-bahan bangunan yang cukup baik untuk pembangunan. Ya, seperti kita lihat sama-sama banyak kepala desa yang di desanya sedang membangun dan lain sebagainya, akhirnya juga mempunyai sebuah solusi daripada cari ke Cirebon semua segala macam gitu kan. Ya sekarang juga dihadirkan di Kabupaten Kuningan dan juga saya lihat juga hampir lengkap dan mudah-mudahan bisa menunjang dari semua program pembangunan di Kabupaten Kuningan. Ya silakan, asalkan tenaga kerja dan juga resource-nya dari Kabupaten Kuningan, saya sih dengan senang hati ya. Itu yang paling penting, ini juga kan salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Ya saya sangat mendukung apabila pemilik dari Kuningan Mega Bangunan ini juga membuka di tempat lain untuk memudahkan ya, untuk memudahkan dan juga untuk bisa menyerapkan, mendekatkan ya. Kan kalau namanya produk yang baik itu harus mendekatkan diri ke masyarakat, bukan masyarakat yang mencari. Jadi mudah-mudahan ya nanti ada kesempatan lain di wilayah yang lain, karena di Kabupaten Kuningan kan bukan hanya di Kuningan wilayah besarnya, ada di Ciawi, ada di mana-mana, di segala macam, di Luragung itu juga bisa memungkinkan, karena di sana juga menurut saya potensi pasarnya juga baik. Seperti tadi saya sampaikan, Kuningan ini sebenarnya banyak duit orang-orangnya, konsumtif orang-orangnya, cuman karena nggak ada barangnya jadi ya, ke Cirebon aja, jadi ke Cirebon aja gitu. Daripada ngebuang-buangnya ke Cirebon, mendingan kita sampai di kelas kalau yang ketiga untuk konsep supermarket ya. Tapi kalau untuk tradisional kita sudah ada 4 atau 5, tapi semua itu bergerak di Cirebon. Cirebon kita menamakan Cirebon Mega Bangunan. Bener, yang di pinggir jalan itu ya. Betul, di Kuningan kita membawa. Pak, alasannya karena emang selama ini banyak konsumen Kuningan ke sana, Pak. Banyak. Alhamdulillah. Karena banyak banget. Jadi mana di sini di bawah bilang tidak ada yang menyediakan sarananya. Kita mencoba. Kalau harga itu relatif, ya kan. Nah, tapi kita menyediakan semuanya dan untuk pertataran. Untuk promo kan sekarang ini baru grand opening. Apa ada yang ditawarkan? Apa diskon sampai 70% atau apa? Ada yang 70%.